Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, hari ini Aruna mau penuhin request teman-teman lagi. Bikin slime dari bahan yang mudah untuk dicari. Apa saja bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Buat yang ikutan giveaway, ini udah mendekati masa pengumuman loh. Saatnya untuk memilih siapa saja yang jadi pemenangnya. Pastikan teman-teman sudah memenuhi persyaratannya. Syarat-syaratnya bisa dilihat di video ini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya, atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Selain syarat di atas, wajib juga untuk subscribe semua channel Aruna. Aruna Drena, Aruna Drena TV, Dunia Bayi dan Balita, Rizky Komaria Olii. Pastikan teman-teman meninggalkan jejak komentar di setiap videonya. Pastikan juga teman-teman share sebanyak-banyaknya. Di-share bisa teman-teman kirimkan melalui WhatsApp Aruna. Nomornya ada di bawah ini ya teman-teman. Sekarang ke tutorial slime-nya. Siapkan wadahnya ya teman-teman. Kali ini Aruna mau pakai wadah yang agak besar aja ya. Siapkan juga lem putihnya. Aruna pakainya lem fox ya teman-teman. Tuang lem fox ke dalam wadah. Oh iya, Aruna beli lemnya di toko bangunan teman-teman. Harganya 15 ribuan. Tuang lem secukupnya. Jika sudah, tambah dengan bedak bayi. Aruna pakainya bedak Johnson & Johnson. Tuang bedak ke dalam wadah. Selanjutnya, siapkan pasta giginya. Aruna pakainya pasta gigi Pepsodent, teman-teman. Kali ini pasta gigi untuk anak-anak ya. Tuang pasta gigi ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk. Nah, ini aduknya yang agak sabar teman-teman. Kalau tidak, bedak akan berterbangan. Jika sudah, tambah dengan pewarna makanan. Ini opsional aja kok. Hanya untuk membuat slime lebih cantik. Kemudian aduk-aduk. Masih agak pucat nih, Aruna tambah lagi ya. Kembali aduk-aduk.
Jika sudah merata, tambah dengan sabun cair. Aruna pakainya sabun Give ya teman-teman. Aduk-aduk hingga merata. Selanjutnya tambah dengan aktivator. Video pembuatan aktivator bisa dilihat di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tuang aktivator secukupnya. Ini aruna tambah dengan sabun cair ya. Kemudian aduk-aduk. Nah, udah mulai menggumpal nih. Aruna campur pakai tangan aja ya. Ini sekalian untuk membersihkan wadah. Nah, udah jadi deh slime-nya. Sekarang Aruna main-mainkan dulu ya. Bagus banget kan teman-teman? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!